Keanehan kaki Ayu Ting Ting disorot. Putri Rozak pamer video call mesra dengan Adi Jayusma. Halo YouTube lover, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di STR News TV. Hubungan Ayu Ting Ting dan Adi Jayusman selalu menjadi sorotan. Pernikahan Ayu Ting Ting kabarnya selalu ditunggu penggemar. Terbaru, Putri Abdul Rozak ini pamer momen video call mesra bareng Adi. Ya, romantisnya Adi Jayusman tersalurkan melalui video call yang dipamerkan oleh Ayu Ting Ting pada minggu dini hari via story Instagramnya. Foto hasil tangkapan layar dari telepon genggam Ayu Ting Ting diposting dan dibubuhi caption yang manis. "Hi, you're my favorite," ungkap Ayu Ting Ting. "Always," tambahnya. Sementara itu, diketahui kondisi kurang menyenangkan sedang menimpa bagian tubuh Ayu Ting Ting. Ibu Bilqis diketahui sedang mengalami cedera di tumit kakinya hingga mengharuskan dilakukan tindakan pemberian perban. Tumit kaki kanannya tanpa diperban. Dan meski demikian, ia menyemangati diri agar tetap harus beraktivitas dengan riang. Bahkan bukan mengadu rasa sakit, ia justru menganggap bila keadaan kakinya yang diperban sedang menjadi hal yang tak biasa. "Keren, be strong," kata Ayu Ting Ting dalam unggahan story Instagramnya. Tidak diketahui secara pasti penyebab sakitnya engkel, pelantun lagu Tati Tu tersebut hanya saja warganet terus mendoakan supaya pergelangan kaki artis idolanya ini lekas pulih seperti sedia kala. Hal tersebut seperti tampak pada kolom komentar postingan terbaru anak Umi Kalsum dan Abdul Rozak di feed Instagram yang mengunggah potretnya sedang berdiri berlatar belakang The Halu Cafe dalam keadaan tumit di engkel. Demikian saja guys informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.